イチェノepisode kali ini lagu-lagunya memang lagu-lagu yang benar-benar nostalgia. Sekarang juga ada yang mau nyanyikan lagu Titik Noda. Ini gak tahu saya udah lahir atau belum nih lagu ini. Tapi akan dibawakan oleh Pak Tatang. Tepuk tangan buat Pak Tatang. Mik ya Pak. Aduh Pak Tatang ini suka gemperan. Karena dia adalah statusnya sendiri. Jadi dia suka bingung kadang-kadang. Selamat malam Pak Tatang. Malam. Saya boleh nanya enggak kenapa mau bawain lagu Titik Noda? Ya, ingat dulu gitu, ingat dulu. Karena saya penggemar salah satu Sabloid juga. Oh, Deloitte ya. Memang dulu lagi top-topnya ya, lagu top-top-nya, itu mungkin ya. Ya mau kirim-kirim buat siapa Pak Tatang? Ya khususnya keluarga yang di rumah ya mungkin nonton selamat malam buat kedua putri saya yang dari Cimahi Mas Putri dan yang dari Jambudipa Kabupaten Bandung Barat. Oh, Bandung Barat. Ya, hei, Bandung Barat nih Pak Tatang nyanyi. Terus? Dan semua ini sahabat-sahabat yang selalu mendukung saya, memberikan motivasi tentang nyanyi gitu saya. Ada sahabat spesial tentunya? Sahabat akhirnya Pak Igun, mungkin Pak Igun yang sudah ini. Oh, masa sih terus, sahabatnya mana nih Pak ya, Igun? Bu Dewi, mungkin ya Bu Dewi. Oh Bu Dewi, Bu Dewi, oh ntar. Yang malam mungkin nonton. Nih kesebut. Ya, Bu Dewi Wida ya? Itu ya, sahabat ya, sejati Dewi juga. Nah sahabat itu jangan cowok. Tepuk tangan ibu-ibu benar. Ya sahabat dan itu paling dekat, itu sahabat. Igun gitu aja. Gini Pak, kalau sahabatan sama cowok lagi saya gak mau curiga deh. Kalau sama perempuan boleh. Ya memang cowok. Kan nanti ada pasti ada jenjang ke seterusnya ya. Ya gak tau lah. Udah itu salam-salamnya. Berlalu. Ya udah cukup aja. Sudah siap? Ya siap. Oke pemirsa inilah Pak Tatang dengan Titik Noda. Di Nostalgia, Nostalgia Ceria. Sore itu langit menjadi gelap, mendung pun kian menebak. Terdengar tetesan air hujan, semua menambah kepedihan. Semakin deras, begitu juga air matanya. Ia menangis mengenangkan dirinya yang ditinggalkan. Kasihnya telah telah pergi.
Channel.